Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, baik ya. Alhamdulillah. Baik. Ada orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andina Bila Fauzi Raza, mahasiswa dari Informatika Universitas Andalas Jakarta, selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada siang hari ini. Adalah cara branding bisnis menggunakan media digital. Buat teman-teman yang mungkin sedang memulai bisnis atau mempunyai keinginan untuk membuka bisnis, silakan untuk simak materi ini sampai akhir, karena ilmu yang disampaikan oleh para narasumber kita ini sangatlah bermanfaat. Materi tersebut akan disampaikan oleh Mas Suryo dan Mas Yuda. Yang keduanya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Andalas Jakarta. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bagi para peserta, dimohon untuk mematikan mic dan kamera selama pemateri menyampaikan materinya. Kemudian, para peserta dipersilakan untuk menyalakan mic dan kamera ketika menyampaikan pertanyaan di sesi pertanyaan setelah materi selesai nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Suryo dan Mas Yuda, silakan menyampaikan materinya. Cek sur, mic di depan dulu. Baik, halo. Mic saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi kita semua. Perkenalkan, nama saya Surya Anggito. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Andalas Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Dan saya juga seorang yang sedang membangun usaha di bidang bisnis kuliner dan fokus pada produk minuman serta sedang mengembangkan produk bidang fashion dan aksesoris. Di sini saya ingin share sedikit apa yang saya tahu tentang brand. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga apa yang
kami sampaikan di sini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dunia usaha tentu kita tak luput dari yang namanya brand. Hasil dari pemikiran founder, co-founder, dan para owner yang dituangkan dalam sebuah produk. Brand tentu akan sangat berbeda dengan produk yang tidak memiliki brand. Untuk itu, mari kita mengenal brand lebih jauh. Sebelum masuk ke materi, kenal brand terlebih dahulu secara umum. Yang kita tahu, brand adalah sebuah merek. Sebelumnya, Pak, slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ya, yang kita tahu, brand adalah sebuah merek dan layanan atau sebuah benda yang memiliki nilai lebih. Tetapi spesifiknya bukan hanya itu. Brand adalah sesuatu yang membedakan produk dari seorang pengusaha dari penjual atau pedagang biasa. Fashion dan aksesoris misalnya, ada kerajinan dari bahan dasar kulit. Lalu kita jual dengan produk tersebut, produk tas misalnya atau sepatu. Maka harga yang bisa masuk ke pasar otomatis relatif sangat murah. Itu akan berbeda nilainya jika produk tersebut memiliki brand. Kita ambil contoh bila produk tersebut memiliki logo atau logo-logo yang memang sudah terkenal seperti Chanel, Hermes, Prada, dan lain-lain yang didapatkan oleh pasar justru sangatlah expensive atau sangat mahal. Mengapa demikian bisa terjadi? Tentu saja itu karena branding. Coba next. Saya melihat dari gambar tersebut, suatu produk yang dibuat tanpa brand akan sangat berbeda nilai value-nya dengan produk yang memiliki brand. Oke, next. Nah, branding. Branding adalah desain, branding adalah kelebihan, branding adalah logo. Branding adalah pemasaran, iklan, dan identitas. Spesifik dari itu adalah branding merupakan bentuk usaha untuk memberikan identitas pada sebuah produk yang mampu mempengaruhi konsumen untuk memilih produk tersebut dibandingkan produk pesaing yang lain. Next. Ada beberapa poin penting dalam branding. Yang pertama adalah kita harus mampu membangun traffic dari usahanya, yaitu adalah menciptakan sebuah traffic di media sosial, marketplace, dan website, serta traffic tersebut dapat diukur. Nah, bagaimana? Belum, Pak? Jadi, jangan di next sebelum saya berkata next, ya. Agar traffic-nya naik, yaitu gunakan metode dengan menerapkan prinsip membangun brand seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah membuat logo, mendesain, dan semua komponen yang di dalamnya. Selanjutnya adalah dengan membuat konten. Kita mulai dengan menawarkan produk, memberikan kelebihan dan kekurangan, serta kita mulai menjual produk atau mulai dengan hard selling. Dengan begitu, konsep membangun traffic ini akan sangat terlihat. Serta kita akan tahu apa kekurangan dari brand kita dan kelebihan dari brand kita, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat kita cover dan kita sempurnakan, sehingga traffic dari brand tersebut akan naik. Yang kedua adalah membangun frekuensi. Membangun frekuensi adalah seberapa sering customer kembali ke website atau ke platform kita. Yaitu dengan kita bisa menggunakan strategi-strategi seperti harga coret misalnya, atau buy one get one, atau meng-custom produk. Misalnya kita membeli 2 pasang sepatu, lalu mendapatkan free topi, atau mendapatkan free tas atau tote bag misalnya.
atau kita juga bisa menggunakan metode giveaway dan lain-lain. Selain itu ada juga bukannya dengan selalu mengikuti tren terkini, yaitu kita selalu update dan menyaring informasi yang ada di sekitar kita, dan kita rangkum tren ini masuk atau tidak, kita pakai tren ini ke kan produk yang viral pada tahun 2019 lalu. Ada seorang seniman yang dia menggunakan plaster menghasilkan seni, yaitu menggunakan plaster di plaster cetang, dan itu menjadi viral. Dan kemudian banyak brand-brand yang dia mengikuti jejak seorang seniman ini, dan akhirnya produk mereka pun juga ikut viral. Anda juga bisa menggunakan cara membuat event atau mengikuti event dengan berperan sebagai seorang sponsor. Apabila brand Anda masuk dalam event besar, nama brand Anda juga akan ikut terangkat naik. Intinya, semua ini ditujukan agar brand memiliki jaringan yang luas dan dilirik oleh konsumen, baik itu konsumen lama maupun konsumen baru. Yang ketiga, next, ini adalah membangun volume, yaitu seberapa besar customer membeli kepada bisnis Anda dengan peningkatan yang signifikan. Anda bisa membangun volume bisnis Anda semakin besar dengan membuka agen misalnya, atau selain itu Anda juga bisa melakukan rule business to business atau customer atau B2C. Dan selain itu Anda juga bisa menerapkan model bisnis B2B atau business to business, yaitu dengan bekerja sama dengan perusahaan lain yang mana perusahaan itu membutuhkan jasa dari perusahaan Anda. Dengan konsep bisnis B2B ini sangat memperbesar volume dari usaha Anda. Next, yaitu poin yang keempat dalam branding adalah digital marketing. Dalam mengelola bisnis di era 4.0 sekarang ini sudah sangat dibutuhkan digital marketing. Digital marketing dalam branding memiliki tiga fokus. Dan saya tahu yang pertama adalah produk harus eksis, atau kita membuat produk tersebut eksis. Ketika orang mengetik bisnis kita, mengetik produk kita dalam suatu platform seperti Google atau search engine manapun, ketika Anda mengelola bisnis Anda dengan baik, dengan SEO yang baik, maka produk Anda diharapkan dapat eksis dalam di halaman pertama. Seperti itu. Lalu yang next, produk harus terlihat di semua platform. Memang kita ketahui media merupakan alat utama untuk cari konsumen. Produk kita harus berada di beberapa platform yang memiliki potensi untuk mencari konsumen. Fungsi menanamkan produk kita di segala platform tak lain adalah agar customer mampu menemukan di mana produk yang ada. Ibaratkan kalau customer itu adalah kupu-kupu, sebabnya apabila kita mengejarnya, dan apabila kita membuatkan taman bunga untuk kupu-kupu tersebut, itu akan dengan mudah kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Sehingga maksud saya di sini adalah ketika kita perform, tentu kita tidak akan kesulitan untuk mencari seorang customer, dan kita tidak perlu menggunakan teknik jemput bola dan sebagainya. Customer akan datang dengan sendirinya mengunjungi platform kita. Oke, next. Nah, ini sebuah bisnis yang bagus, tentu saja tidak melupakan relationship dengan customer. Produk memiliki relationship dengan customer ini maksudnya adalah setelah kita memiliki customer yang dia loyal terhadap produk kita, tentu kita harus membangun database kita menjadi lebih baik dengan kita membangun database lama dan membangun database customer baru. Anda bisa menggunakan
platform-platform Snapchat dan lain-lain. Anda, misalnya, Anda perintahkan untuk mengisi identitas pribadi seperti nama, nomor WhatsApp, dan email, dan kita pancing customer data tersebut, lalu kita berikan gift atau macamnya. Setelah itu, Anda dapat maintenance dengan customer melalui WhatsApp yang telah kita jaring tadi dan email yang kita jaring tadi, dan kita lakukan follow up terhadap customer-customer tersebut. Selain itu, agar database Anda tidak lari dari Anda, Anda juga dapat membuatkan grup di WhatsApp atau Telegram yang tujuannya tak lain adalah agar kita dapat terus berinteraksi dengan customer-customer kita. Ya, umum dari saya tentang dua brand, untuk lebih jelasnya masuk dalam sebuah teknik branding, maka akan dijelaskan oleh Mas Yuda. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran belum ya? Sudah, Mas. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Suryo, untuk materinya sangat luar biasa. Di sini saya akan mungkin hanya mendapatkan sedikit ya dari materi Mas Suryo tadi untuk melanjutkan saya. Di sini saya akan membahas yaitu bagaimana sih cara membangun branding bisnis di sosial media. Kalau untuk oleh Mas Suryo, apa sih itu brand gitu. Nah, untuk memulai take action-nya itu seperti apa sih gitu. Oke, mungkin next langsung di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke platform-platform sosial media seperti Instagram, Facebook, yang pertama harus kita kuasai adalah fundamental visual. Kenapa? Karena sebuah produk itu kita bermain di media digital secara online, di mana barang-barang dagangan kita itu hanya sebuah gambar atau video atau juga visual. Jadi yang namanya tampilan suatu produk sangatlah berpengaruh untuk pertumbuhan brand. Nah, di sini ada 3 poin yang harus dikuasai. Yang pertama adalah fotografi. Yaitu bagaimana caranya produk yang baik agar customer merasakan feel dari produk tersebut. Jadi kita kan melihat sebuah produk itu, wah ini keren nih, pengen beli, seperti itu. Yang kedua adalah desain grafis. Setelah mempunyai foto yang bagus, dikombinasikan dengan tampilan yang bagus juga, contohnya seperti di Instagram, desain feed itu kan nih, itu kan termasuk yang namanya desain grafis, atau logo, atau yang lain. Yang namanya brand tidak jauh dari yang namanya desain grafis. Yang ketiga adalah edit video. Nah, kenapa video penting? Karena nggak semua konsumen itu suka kalau hanya dengan gambar. Dikombinasikan dengan video untuk meningkatkan engagement atau trust dari konsumen. Oke, next. Nah, setelah kita mengetahui dasar dari visual, coba kita langsung bagaimana sih cara menjual di Facebook gitu. Kalau di Facebook sendiri, saya bedakan menjadi dua, yaitu menjual melalui akun pribadi atau kita membuat sebuah halaman, atau kita jual melalui marketplace Facebook. Kita bisa tahu bahwa Facebook sekarang punya marketplace ya. Di sini yang saya jelaskan pertama yaitu menjual di akun pribadi atau halaman. Nah, di sini kita bisa membangun database terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita mengumpulkan orang-orang yang minat dengan produk kita. Nah, di sini ada 3 prinsip, yaitu interaksi, sharing, dan access. Nah, yang pertama interaksi. Apa sih interaksi itu? Nah, interaksi itu berbanding dengan transaksi. Nah, kesalahan setiap orang ketika dia posting suatu produk di Facebook. Nah, misalnya, pagi-pagi, mereka memposting jualan dari beranda mereka. Nah, setelah iklan terposting, apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Mereka hanya mendiamkan sampai orang ada yang bertanya, ini harganya berapa? Atau menunggu orang komen gitu. Nah, kesalahan ini yang sering dilakukan.
apa yang harusnya dilakukan? Nah, sering-seringlah berinteraksi dengan teman Facebook Anda. Caranya gimana? Nah, saat di beranda Facebook, kalian kan pasti kayak scrolling-scrolling gitu. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk like postingan orang lain. Bagus, jangan sungkan-sungkan ngasih pendapat. Pokoknya selama scroll itu, komen like seperti itu. Dan jika misalkan ada yang chatnya, dibales. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan engagement. Secara tidak langsung, jika kalian komen atau like, otomatis akun yang kalian like itu akan ternotis. Akhirnya akan kepo juga dengan akun kalian yang menjual suatu brand itu. Oke, yang poin kedua adalah sharing. Sharing atau berbagi. Atau bisa dikatakan sharing terlebih dahulu, baru selling kemudian. Nah, semakin sering Anda sharing, maka akan tercipta hukum timbal balik. Akun Anda akan disukai banyak orang atau giving value istilahnya. Jangan sampai nggak pernah sharing, tahu-tahu jualan aja gitu kan. Pernah nggak sih kalian melihat akun Facebook yang isinya cuma jualan aja tanpa dia tuh men-share sebuah edukasi kah? Atau misalkan saya menjual sebuah brand sepatu nih di Facebook gitu kan. Mungkin nanti untuk postingannya saya kasih edukasi. Bagaimana sih cara memilih sepatu yang bagus? Atau bagaimana cara membersihkan sepatu? Seperti itu. Dengan begitu, orang-orang akan tertarik. Yang ketiga adalah eksis. Nah, karena apa? Semakin eksis, maka akan semakin laris. Disinilah pentingnya membangun personal brand. Nah, personal brand yang baik itu terdiri atas tiga prinsip, yaitu kompetensi, reputasi, dan prestasi. Nah, eksistensi ini ditujukan dengan menunjukkan kompetensi kalian melalui sharing yang di nomor poin 2 tadi. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk berjualan di marketplace. Kita bisa tahu bahwa marketplace di Facebook itu cara kerjanya sangat simpel sekali. Ketika kita buka marketplace Facebook, maka produk yang ditampilkan adalah berdasarkan lokasi atau radius kilometer yang terdekat berdasarkan lokasi kita saat ini. Dan ditampilkan berdasarkan waktu upload. Jadi semakin baru, itu akan semakin di atas. Oke, next. Nah, cara beriklan di marketplace. Mungkin kita juga pernah kan ya, iklan di marketplace, menjual HP atau menjual apa, seperti itu. Di sini ada beberapa tips, yaitu yang pertama, contohnya untuk judul. Nah, kebetulan saya di sini juga menggunakan batik, maka di sini saya akan mengangkat tema batik, ya kan. Contohnya di sini saya akan membuat iklan sebuah kemeja batik, gitu kan ya. Nah, di judulnya, sebisa mungkin kalian menggunakan beberapa kata kunci. Contohnya di sini ada kemeja batik, lalu di bawahnya ada kemeja batik, spasi kemeja cowok, spasi baju batik, spasi kemeja murah, spasi batik pria. Nah, di judul, semakin banyak Anda mengetikkan kata kunci, maka traffic yang dihasilkan dari beberapa sumber itu semakin besar. Karena apa? Karena nggak semua orang mencari dengan kata kunci yang sama. Misalkan ada orang ngetik kemeja cowok gitu kan. Nah, otomatis brand kita juga muncul. Beda lagi kalau hanya menggunakan satu nama. Dan yang kedua adalah penentuan harga. Nah, di marketplace mau nggak mau pasti kita bersaingan dengan yang lain. Pasti banyak produk yang sejenis. Nah, maka dari itu pasti yang namanya perang harga pasti ada. Nah, biasanya gimana cara mengatasinya? Kita bisa menggunakan meningkatkan value dari brand kita itu tadi. Atau kalau misalkan kita misalkan hanya sebagai reseller, caranya gimana? Kan kualitasnya sama aja gitu kan. Mungkin kita bisa riset nih, berapa harga kemeja batik di acaranya berapa, harga rata-ratanya berapa. Misalkan di sini kita dapat harga 100.000, ya mau nggak mau kita harus mengikuti harga tersebut. Atau jika misalkan kita menjual harga lebih tinggi, sebisa mungkin itu nggak sampai 10%, ya maksimal 100% lah. Jadi misal 100.000 ya kita jual ikut 100.000, atau kita naikkan jadi 110.000.
Nah, untuk yang alternatif kedua, kita misalkan pakai harga coret di desainnya. Nanti kita kasih harga coret, misalkan yang tadinya 150.000 coret jadi 100.000. Nah, yang selanjutnya ada deskripsi produk. Nah, ini adalah hal yang paling penting sebenarnya. Yaitu kita ada tiga prinsip, yaitu mengutamakan value, clear, dan trust. Maksudnya gimana? Value itu menunjukkan kelebihan produk. Jadi kita itu apa sih bedanya dengan yang lainnya? Memberikan alasan kenapa sih orang harus membeli produk ini gitu. Dan clear itu jelas. Mulai dari foto produk, deskripsi harus lengkap, tapi tidak bertele-tele. Atau bisa menggunakan P+1H untuk deskripsinya. Misalkan saya menjual apa, kemeja batik dari apa, digunakan untuk siapa sih gitu loh, seperti itu. Dan trust, percaya. Bagaimana caranya agar pelanggan itu percaya dengan produk kita? Yaitu dengan contohnya dengan menyertakan kontak, alamat, misalkan kita punya toko atau store, kita bisa menggunakan alamat, atau jika ada testimoni dari pembeli, bisa kita sertakan di situ. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke Instagram. Untuk membangun brand di Instagram, di sini kita langsung step perjualannya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat Instagram dan lain-lain. Itu mesti sudah tahu lah paham bagaimana caranya. Di sini saya bedakan menjadi dua, yaitu menjual produk terlebih dahulu atau membangun database terlebih dahulu. Kita akan bahas semuanya. Yang pertama, kita menjual produk terlebih dahulu. Next. Menjual produk terlebih dahulu. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama itu, pahami produk market yang ingin dijual. Nah, kita misalkan mau jual apa nih? Mau jual sepatu, kan? Kita mungkin bisa test market, yaitu dengan dua. Kita jual kepada orang yang belum kita kenal, dan kita jual kepada orang yang kita kenal, atau orang kan sendiri. Nah, bagaimana feedbacknya? Apakah sudah memuaskan? Jika benar-benar sudah memuaskan, kita sudah memantai, barulah kita membuat konten. Nah, konten ini sendiri saya bagi menjadi tiga, yaitu iklan produk, edukasi, dan testimoni. Nah, jadi mungkin kalian pernah kan kayak di Instagram terus lihat online shop isinya pasti barang semua jualan seperti itu. Pasti kan kalian juga bosan lihatnya, bahkan tidak tertarik seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan rumus 2:1, yaitu bagaimana kita juga meningkatkan engagement dari pengguna, yaitu menggunakan konten edukasi. Nah, bisa dilihat ini di samping ada sebuah feed di mana yaitu kanan kirinya sebuah iklan produk, dan di tengah itu adalah sebuah ibaratnya kayak edukasi. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk customer juga kepo gitu loh, untuk berlama-lama di profil di Instagram kita. Jadi misalnya untuk hari pertama kita iklan produk, lalu untuk hari kedua kita akan posting aplikasi posting edukasi. Misalnya kita tentang sepatu ya, bagaimana cara merawat sepatu atau makanan, bagaimana sih tips-tips sehatnya. Seperti itu. Lalu hari ketiga dengan makanan lagi. Jadi perbandingannya 2:1 antara iklan produk dengan edukasi. Nah, yang selanjutnya adalah caption. Nah, pastikan caption juga tapi juga lengkap seperti itu. Yang mungkin bisa menggunakan rumus 5W+1H tadi. Dan sertakan juga kontak atau alamat yang bisa dihubungi. Yang selanjutnya adalah hashtag. Nah, hashtag ini sangat berpengaruh di Instagram. Karena kenapa? Algoritmanya selalu berubah-ubah. Kalau boleh saya kata itu, awal Januari itu hashtag yang bagus untuk Instagram itu maksimalkan 30. Jadi kan kalau untuk Instagram maksimal 30 hashtag. Nah, ini kita bagi menjadi 3, yaitu 10-10-10. Jadi kita yang pertama kita menggunakan 10 hashtag pertama. Itu untuk yang penggunanya lebih banyak, yang penggunanya udah banyak. Misal untuk udah digunakan 1 juta lebih. Nah, untuk yang kedua itu yang untuk kita bisa katakan medium, yaitu untuk hashtag yang digunakan lebih dari 500.000.
Untuk yang ketiga itu hashtag yang rendah, yang 10. Ketiga itu mungkin kita bisa gunakan mungkin dari angka 10.000 sampai 100.000 yang menggunakan. Nah, hashtag di sini juga harus relevan. Misalkan ini saya menjualkan produk catering makanan. Nah, maka dari itu kita juga harus relevan. Misalkan hashtag catering makanan atau hashtag catering makanan Jogja seperti itu. Next, Mbak. Nah, yang ketiga adalah konsisten. Nah, susahnya untuk orang jualan itu pasti kendalanya di konsisten. Mungkin sekali dua kali kita bisa konsisten. Tapi untuk selanjutnya, udah lah males gitu. Biasanya seperti itu. Nah, cara atasnya gimana? Sebelum kita benar-benar fokus di branding, ya, kita membuat yang namanya gudang konten. Jadi sebelum kita upload itu, kita udah mempunyai stok apa aja sih konten yang mau di-upload seperti itu. Mungkin seminggu sebelumnya ini hari ini udah ada kontennya. Terus hari ini udah ada kontennya, jadi tinggal upload-uploadnya aja. Nah, untuk uploadnya sendiri, kalian teman-teman bisa menggunakan Facebook Creator ya. Mungkin kalian belum tahu, Facebook Creator itu sebuah platform dari Facebook. Nah itu jadi kalian bisa upload di Instagram dengan apa peraturan jadwal. Jadi misalkan kalian nih untuk besok, misalkan kalian sudah punya bahan konten untuk besok. Nah, kalian tidak perlu menunggu besok untuk uploadnya. Jadi kalian bisa upload hari ini. Dan untuk setting waktunya, itu akan dipublikasi besok, seperti itu. Dan lebih hebatnya lagi, misalkan kalian upload di sini, nanti munculnya bisa di dua platform sekaligus. Jadi di Instagram ada, di Facebook juga ada dengan sekali posting. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah follow, like, komen. Nah, di sini saya menggunakan rumus 50, 20, 30. Nah, maksudnya apa sih? Gitu? Jangan berani kita itu jangan pelit-pelit dengan orang kan. Setidaknya dalam sehari kita itu follow 50 orang yang kira-kira itu menjadi target market kita. Misalkan kita menjual sepatu, jadi target kita apa sih gitu loh? Oh, anak mahasiswa, berarti kita searching nih kampus apa? Kampus Amikom. Nah, siapa followernya di Amikom? Kita follow semua tuh. Terus yang kedua adalah komen. Komen 20. Nah, maksudnya komen ini kita komen di postingan orang. Nah, di komen ini kita juga tidak harus mempromosikan. Misalkan kita jualan sepatu. Kalau Kak, kita jualan sepatu loh, nggak harus seperti itu. Atau misalkan kayak jual peninggi badan seperti itu, nggak perlu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita cukup memuji gitu. Misalkan dia posting ada seorang mahasiswa gitu kan, like-nya udah banyak, kita mungkin bisa ikut komen. Wah, keren Kak fotonya gitu. Dan seperti itu, yang di atas-atasnya itu akan kepo juga dengan akun kita. Ini akun apa sih? Seperti itu. Yang ketiga adalah like 30 foto. Nah, like di sini juga tidak harus apa namanya? Di sini yang dimaksud like di sini adalah kita like foto target market kita juga. Jadi biar ternotis seperti itu. Untuk sebenarnya biar mereka juga tahu kalau kita itu aktif seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah membuat database terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan adalah menentukan tema. Nah, misalkan nih, bisa dikatakan bahwa yang mau bisnis mulai dari hobi bisa menggunakan teknik ini, yaitu membuat database terlebih dahulu. Atau misalkan kita mau bisnis nih, tapi bingung mau bisnis apa, apa produknya belum ada. Mungkin kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Contohnya di sini saya menggunakan, misalkan saya seorang hobi pengguni pendaki gunung. Maka saya bikin akun khusus untuk komunitas pendaki gunung. Gitu kan. Nah, untuk postingan awalnya, kita di sini menggunakan 100% yaitu postingan edukasi. Apapun itu, misalkan kayak info gunung atau info pendakian, atau misalkan kita repost dari foto-foto orang yang naik gunung. Nah, dengan begitu, followernya akan meningkat. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah mencapai 400 kaya. Nah, jika sudah seperti ini, cobalah kalian menawarkan produk dengan rumus 2:1. Nah, di sini dibalik, yaitu untuk 2 postingan edukasi, 1 postingan untuk jualan, seperti itu. Jadi kita mengumpulkan database dulu, baru kita menjual produk. Nah, cara ini mungkin bisa dikatakan
lebih mudah untuk menjualnya. Karena kita sudah mengumpulkan dahulu. Next. Nah, FB atau IG Ads. Setelah kalian mencoba dua hal tersebut, kalau dua hal tadi bisa dikatakan benar-benar free atau gratis. Jadi tidak ada yang namanya iklan berbayar. Nah, mungkin kalau kalian misalnya udah jualan sepatu atau jualan apa, sudah ada omset yang terkumpul, nggak ada salahnya kalian mencoba Facebook atau IG Ads. Nah, itu sangat berpengaruh. Dan itu untuk harganya sendiri nggak terlalu mahal. Mungkin untuk 100 ribu itu bisa untuk iklan 6 hari di 2 device sekaligus. Tapi kalau saya katakan lebih baik iklan di Facebook Ads. Karena apa? Karena di situ untuk target marketnya benar-benar tertuju, mulai dari pria, wanita, kesukaannya apa saja. Terus kita iklan mau di lokasi titik mana aja sih, itu ada pengaturannya. Dan juga di Instagram, meskipun kita iklannya di Facebook. TikTok. Kenapa sih harus TikTok ya? Kan? Pasti banyak yang tanya juga kan, kalau untuk yang baru-baru ini kan. Untuk TikTok sendiri kan pasti banyak yang menduga bahwa isinya cuma joget-joget aja seperti itu. Sekarang itu nggak senegatif gitu ya. Kita juga bisa main TikTok tanpa harus ikut joget-jogetan. Sekarang di TikTok pun banyak pebisnis-pebisnis yang viral gara-gara TikTok, kalau kalian cari itu. Nah, kenapa sih TikTok? Yang pertama itu pengguna. Untuk di tahun 2020 sendiri, itu diklaim untuk di Indonesia sendiri itu penggunanya lebih dari 800 juta. Dan yang kedua adalah shareable. Nah, kenapa saya bisa bilang begini? Ketika kalian main Instagram atau main Twitter atau main WA. Pasti adalah salah satu di antara teman kalian itu bikin story atau postingan tentang hasil dari TikTok, entah itu video apa gitu. Dan kita juga sering menemukan kayak video di TikTok itu mengedukasi gitu, selamanya negatif. Bahkan sekarang pun yang namanya pengajian itu juga ada di TikTok. Yang ketiga adalah target marketnya jelas. Nah, karena TikTok ini aplikasi baru, platform baru. Jadi untuk sementara ini masih banyak, bahkan bisa dikatakan 70% yang pengguna TikTok itu yaitu seorang kalangan milenial. Bisa dibuktikan contohnya orang tua kalian ya. Mungkin di antara orang tua kalian ada yang punya Facebook, tapi belum main TikTok. Karena Facebook sudah sejak lama ada, sedangkan TikTok baru. Jadi benar-benar targetnya jelas untuk kalangan milenial. Yang selanjutnya adalah mudah digunakan. Nah, kalau kalian lihat di TikTok itu kontennya itu sama semua satu jenis. Karena apa? Karena semua tool itu semua disediakan. Mulai dari kita kan bentuknya di TikTok itu kontennya berbentuk video. Nah, mulai dari backsoundnya kita edit seperti apa itu udah semua disediakan di TikTok. Jadi tidak perlu kita belajar lagi yang namanya misalkan kayak desain grafis, fotografi seperti itu. Mungkin bisa kita gunakan, wah nih, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ads. Nah, baru-baru ini, karena perkembangan TikTok sangat pesat di TikTok sendiri itu memunculkan yang namanya TikTok Ads, yaitu sebuah platform untuk mengiklankan produk Anda di TikTok. Jadi bisa benar-benar bahwa TikTok itu sekarang bermanfaat untuk marketing. Next. Nah, membangun profil atau konten. Nah, sebenarnya sudah banyak sekali kalau di TikTok itu. Yang pertama kita harus isi video dulu sejelas mungkin. Ya mungkin tidak sedetail yang saya jelaskan. Mungkin kalau untuk tampilan di TikTok itu, user interface-nya hampir sama dengan Instagram. Ya tidak hampir sama, tapi sejenis. Tidak. Benar-benar beda gitu. Yang kedua adalah upload konten. Nah, mungkin kalau untuk upload kontennya, kita bisa mengikuti di Instagram yaitu setiap hari. Setiap hari sekali seperti itu. Nah, untuk kontennya pun bisa kita lihat bahwa produk-produk hanya di video seperti itu. Terus dikenalkan, ini produk apa sih? Ini bagus loh. Gitu. Benar-benar sangat sederhana. Tapi benar-benar droidnya itu dapat banget kalau di TikTok. Karena dia berdasarkan hashtag.
Dari hashtag di TikTok ini juga sangat-sangat berpengaruh. Thumbnail video. Nah, ini adalah hal yang paling penting di TikTok. Karena apa? Karena namanya video. Sebelum kita mengklik video, pasti kita yang dilihat adalah thumbnail. Bagaimana thumbnail video kita itu? Seperti itu. Jadi yang membedakan adalah hanya di thumbnail. Kalian untuk thumbnail next. Nah, selanjutnya adalah landing page. Nah, untuk landing page sendiri juga masih banyak belajar, belajar ya. Yaitu sebuah kayak bisa dikatakan itu sebuah tampilan web, yaitu sebagai tempat pengenalan produk atau sebagai traffic target marketing. Biasanya landing page ini dikombinasikan dengan sosial media lainnya. Contohnya seperti Facebook, Instagram, atau menggunakan apa biasanya kita lihat seperti Facebook Ads, terus nanti arahnya ke landing page. Nah, untuk yang hal yang dua, ada dua hal yang diperhatikan saat membuat landing page. Yaitu yang pertama, SEO sendiri apa sih? Yaitu Search Engine Optimization. Itu bagaimana caranya web kita itu berada di atas sendiri. Misalkan kita cari brand sepatu ini, yang keluar ini, yang keluar brand kita, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Saya sendiri juga masih banyak belajar, tapi kalau untuk biasanya orang-orang itu biasanya pakai tools. Nah, untuk tools-tools yang saya tahu itu seperti Flatpak, ClickFunnel, Funnel Product ID. Seperti itu. Mungkin saya bisa menjelaskan satu persatu ya. Nah, yang selanjutnya ada copywriting. Nah, copywriting itu apa sih? Bisa dikatakan copywriting itu seni menjual lewat tulisan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi psikologis pengguna atau target-target kita itu dari yang namanya tulisan. Bagaimana membuat mereka percaya? Itu caranya bagaimana? Itu juga bagaimana sih? Itu. Dan itu benar-benar berpengaruh untuk sebuah landing page. Next. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri ya, kalau saya lihat itu ada beberapa landing page itu yang benar-benar efektif dan ada yang tidak. Kenapa begitu? Karena fungsi landing page adalah untuk tujuan awalnya diciptakan landing page itu untuk closing, ibaratnya untuk terakhir. Jadi beberapa traffic dikumpulkan mulai dari Instagram, Facebook itu bagaimana caranya untuk menuju di landing page. Nah, bedanya kalau di Amerika, ini kan contohnya ini produk IKEA ya, luar negeri. Kalau kita coba kunjungi webnya IKEA, kita bisa memilih produk di situ, terus kita bisa transfer, kita juga bisa langsung closing, kita misalkan alamat rumahnya mau dikirim di mana, terus apa kita bisa melacak apa ini udah sampai mana, terus rekeningnya lewat mana, semua sudah tersedia di web. Nah, sedangkan di Indonesia kebanyakan landing page itu hanya sebuah perkenalan produk. Jadi cuma misalkan brand sepatu seperti ini. Nah, untuk closingnya biasanya masih diarahkan ke WA. Nah, di WA sendiri itu nanti mungkin masih ini bagus nggak, masih tanya-tanya. Ini bisa nego nggak? Apakah ini ibaratnya nanti pengirimannya lewat apa? Gratis ongkir nggak? Gitu. Jadi masih benar-benar banyak tanya gitu. Jadi menurutku masih kurang efektif. Mungkin next. Nah, jadi paling baik itu. Nah, kalau bisa dikatakan yang paling baik, sebenarnya semuanya baik. Tapi tergantung produk apa yang kalian jual. Dan baiknya, menurut saya itu dikombinasikan untuk sebuah hasil yang maksimal. Misal di sini saya mencoba menjual sepatu dan hijab. Kan dua hal yang berbeda nih. Nah, di sini saya mencoba untuk berjualan sepatu di Instagram dan berjualan hijab di Facebook. Kita penjualan hijab di Facebook. Baliknya, untuk penjualan sepatu di Instagram itu lebih tinggi. Nah, apa sih yang mempengaruhi itu semua? Ya, salah satunya target market itu sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Instagram Instagram lebih baik, Facebook lebih baik. Pasti untuk ke depan itu yang namanya perkembangan platform itu pasti ada. Dan matinya platform pasti tidak ada. Yang dulunya tenar-tenar marketing lewat email atau lewat line. Dan sekarang sudah tergantikan oleh TikTok. Seperti itu.
mungkin next. Selama ini step pegang itu untuk trik marketing sendiri. Kita bisa meniru strategi marketing siapapun atau sahabat apapun, tapi kita tidak bisa meniru rezeki orang lain. Karena rezeki itu datangnya dari Allah. Maka dari itu jangan lupakan Allah dalam segala kondisi dan kegiatan bisnis. Mungkin sekian dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Sebenarnya saya juga ingin mempraktekkan satu-satu seperti itu tekniknya. Tapi karena keterbatasan waktu juga, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan kepada orang yang bertanya. Silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya. Lebih baik menjual branding dulu atau menjual produk dulu? Pertanyaan selanjutnya, ada yang tanya lagi? Saya, silakan mas. Nama saya Raihan. Saya ingin bertanya tentang contoh orang yang brandingnya itu sukses di dalam TikTok itu tuh siapa dan bagaimana cara-caranya dia itu mau apa ya namanya? Saya mengiklankan brandingnya, terima kasih. Atau mungkin mau dijawab dulu, Mas? Iya, Mbak. Jadi, siapa role model masih dalam berbisnis? Terima kasih. Silakan dijawab oleh para narasumber. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faris. Branding dulu atau saling dulu? Yang kita tahu kalau kita jualan itu kita harus memenuhi cash flow agar itu dapat berputar. Maka kalau saya sendiri
selling dulu. Di sambil selling, kita harus juga breeding. Begitu. Jadi saling berurutan. Jadi antara selling dan breeding itu harus jalan bersama. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Surya. Bisa jawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rehan ya tadi ya. Untuk TikTok sendiri itu. Masnya mungkin belum install TikTok ya? Mungkin nanti bisa diinstal gitu. Nah, kalau untuk contoh orang yang sukses di TikTok itu, contoh satu itu Mas Bram. Atau bisa kalian lihat di Instagramnya itu bisnis Bang Bram. Dia main TikTok itu dalam satu bulan bisa dapat 100k follower. Nah itu dia, dan dia juga memproduksi e-book untuk main untuk bisnis di TikTok secara gratis. Itu coba bisa dilihat di Instagramnya. Gak cuma Mas Bram, banyak seperti Riko Huang itu juga main TikTok untuk saat ini. Bahkan ada pebisnis saya juga lupa gitu. Kalau misalkan dia selalu mirip TikTok atau Instagram saat ini, dia mirip TikTok. Jika misalkan harus meninggalkan salah satu, karena benar-benar growth-nya itu bagus banget. Nah, kalau untuk TikTok sendiri yang saat ini viral itu, coba kalian buka TikTok di pencarian gitu kan. Mungkin kalian bisa ketik bisnis online gitu. Nah, itu nanti banyak tuh orang yang benar-benar dapat banjir orderan cuma gara-gara viral di TikTok itu banyak banget. Mungkin cukup segitu sih. Dari Mas Rehan? Jelas, terima kasih. Oke. Selanjutnya saya menjawab dari Mbak. Siapa tadi ya? Tentang role model ya? Kalau untuk role model untuk sebenarnya banyak sih Mbak. Tapi kalau untuk saat ini saya itu suka dengan dua orang ya. Yang pertama itu Mas Dewa Eka Prayoga dan Mas Jaya. Siapa sih Mas Dewa Eka Prayoga itu? Dia seorang ibaratnya itu Dewa Selling gitu. Yang kedua itu Mas Jaya, dia yang foundernya Yuk Business. Kenapa saya suka dengan dua orang itu? Mereka itu benar-benar suka berbisnis. Tapi tidak melupakan yang namanya agama seperti itu. Jadi cita-cita saya juga seperti itu. Bagaimana caranya saya berbisnis? Tapi saya tidak buta gitu dengan namanya uang. Tapi tetap ingat yang namanya spiritual. Seperti itu. Kan bisa ada pertanyaan lain tadi ada yang mau tanya juga. Ya, apakah ada yang masih ingin tanya? Silakan. Pertanyaan dari Mas Pramudia Bayu Aji, bagaimana produk yang kita iklankan Facebook Ads maupun IG Ads tidak dilakukan oleh pengguna? Bagaimana? Tidak. Oke. Mungkin bisa saya jawab? Ya, silakan. Maksudnya diadakan di sini itu seperti apa? Atau kalau misalkan trafficnya itu besar tapi ternyata yang beli itu nol? Atau memang benar-benar nggak tertarget ya? Di sini mungkin bisa ada beberapa kondisi. Makanya saya sarankan bagaimana itu membuat database terlebih dahulu di awal. Yaitu dengan menggunakan yang tiga prinsip tadi, kalau di Facebook atau di Instagram, yaitu mengutamakan kayak eksis, terus sharing, dan satu lagi juga tadi, saya lihat. Interaksi sharing dan eksis. Nah, ketika database di Instagram kita sudah mengumpulkan orang-orang banyak, maka iklan kita itu benar-benar gimana ya? Kita bisa mengiklankan produk kita itu kepada orang yang sudah bergabung dengan kita yang dalam database itu. Seperti itu. Kalau misalkan kita hanya menjual produk, terus tanpa ada basa-basi sharing, interaksi, seperti itu. Terus tiba-tiba Google pakai Facebook Ads. Itu juga bisa. Itu dengan menggunakan penentuan lokasinya. Jadi kita bisa target nih lokasinya, di mana misalnya Jogja. Nah itu nanti di formnya itu ada kayak
minat yang menaik minat. Jadi kita benar-benar spesifik. Misalkan kayak sepatu, oh, mungkin minatnya tentang olahraga. Mungkin bisa pria atau kantoran. Seperti itu. Dan yang ketiga mungkin yang namanya jualan itu pasti ada namanya laku enggak dan laku. Gitu. Apa sih yang mengaruhi? Salah satunya mungkin bisa dikatakan sedekah ya. Itu mungkin bisa membantu. Mungkin kalau untuk saya cukup segitu sih, karena saya juga masih banyak belajar juga untuk iklan. Mas Yuda, teman-teman yang lain apakah masih ada yang ditanya? Jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita sudahi saja. Baik teman-teman sekalian, dengan sudah terjawab pertanyaan dari teman-teman, maka sampai di sini saja kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yuda dan Mas Surya selaku narasumber telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Akhir kata, saya Adi Mabilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live streaming saya matikan ya. Boleh. Ini enggak ada komentar dari Bumanika. Ada komentarnya di WA Mas tadi. Di WA. Berarti ini udah boleh live ini. Baik, terima kasih, Bu.